Berikut ini untuk pengujian inverter 48 volt 2000 watt sebelum kami kirim ke customer. Ini untuk nomor invoice-nya. Kemudian untuk pengujian ini saya kasih ini ya, beban kompor listrik, dan ini ada beban pemanas, dan nanti selanjutnya akan saya uji short di sini. Untuk pertama kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini untuk tampilan displaynya. Kemudian untuk pengujian ini yang pertama kali saya kasih beban ini ya, untuk beban pemanas dulu, beban semua. Di sini ya kebaca 1400 ya, ini ya bebannya. Saya matikan, kemudian saya rubah di kompor listrik ini ya. Ini saya hidupkan. Kemudian di sini dia suhunya 240 derajat Celcius. Kemudian di sini dia kebaca 1700. Kemudian saya tambah di sini. Di sini dia udah 1800 ya ini ya. Kemudian saya tambah di sini. Dia di sini udah kelebihan beban ya, karena udah lebih dari 2000 watt. Kemudian ada kode error di sini E12, dia menandakan ada kelebihan beban. Kemudian dia posisi mati, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya ini dia hidup kembali. Kemudian selanjutnya akan saya uji short di sini. Ini kabel buntung saya satukan menggunakan ini ya. Untuk uji short, untuk kode errornya ini E11, dia menandakan ada short. Kemudian dia posisi mati, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya ini hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.